Iya, ya kan. Diatur ini teh grab mawon, grab car sakit. Iya, lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Doa singkat berpahala dahsyat ya, yang keenam sekarang. Yang pertama hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thauban, apabila memakai pakaian baru. Istajadda itu memakai baju baru. Thauban pakaian ya, baju kain. Samahu bismihi. Nabi itu menyebut namanya, imma qamison, ada kalanya gomis. Gomis itu baju panjang ya, rambi dawa. Au imamatan atau serban, serban yang diikatkan di kepala ini, okay. Soma yakul, kemudian beliau berucap dungo. Dungonya rupun, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairima suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarrima suni'alahu. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, milikmu lah segala puji. Lakal hamdu sama dengan alhamdulillah gitu loh ya. Milik Allah segala puji. Anta kasautanihi, engkau memberiku pakaian ini. Anta engkau kasautani, memberiku pakaian hi ini yang dipakai itu tadi. As'aluka, aku meminta kepadamu, memohon kepadamu min khairihi, dari kebaikannya, kebaikan pakaian ini. Wa khairi ma suni'alahu, dan kebaikan apa yang dibuat untuknya. Wa khaira wa khairi ma suni'alahu, dan kebaikan apa yang dibuat untuknya. Wa a'udzu bika min syarrihi, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatannya, keburukannya. Wa syarri ma suni'alahu, dan kejahatan, keburukan apa yang dibuat untuknya. Ojo bareng-bareng ya, ngelambi, anyar. Nanti juga ulama juga memakai hadis ini untuk memakai baju pada umumnya, tidak cuma baju baru ya, sebagian begitu. Saya, kita bareng-bareng ya, satu, dua, tiga. Allahumma lakal hamdu, anta kasautanihi, as'aluka min khairihi, wa khairima suni'alahu. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Lagi tiga kali nggih. Allahumma lakal hamdu, anta kasautanihi, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Allahumma lakal hamdu, anta kasautanihi, as'aluka min khairihi
wa khairi ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Nah, itu doanya begitu ya. Ini sekali lagi bunyinya memang istajada memakai baju baru, tapi nanti pada prakteknya ulama juga menggunakan semua pakai baju begitu. Pakai pakaian gitu, tidak cuma baju. Pakaian itu kan sesuatu yang dipakai. Bisa baju, bisa celana, bisa yang lain gitu. Penyebutan nama pakaian adalah mengucapkan, wahai Allah, engkau telah memberiku gomis atau serban atau baju ini disebut. Ini gomis, nah gitu ya, ini baju, sambil pakai baju, disebut gomisnya itu kemudian dibaca doa tadi. Ya Allah, alhamdulillah diberi gomis, terus membaca doa tadi. Maksudnya disebut ini gomis, apa sarung, apa celana, apa-apa, ini. Sebutkan itu, pakai bahasa Jawa ya, nggak apa-apa. Nyebutkan pakaiannya itu, kan lebih pakai bahasa Arab karena orang Arab ya. Kebaikan apa yang dibuat untuknya, maksudnya digunakannya pakaian itu untuk taat dan beribadah kepadanya. Jadi lambi bingung ibadah, itu artinya kebaikan dari baju itu, gitu. Kebaikannya untuk ibadah tadi, untuk berbuat baik. Dan ya, kelambi, kelambi ini tinggung ngaji. Iklami kelaminnya dinggo mulang ngaji. Iklami kelaminnya dinggo amal soleh. Ngoten niku lho. Itu kebaikan dari baju maksudnya begitu. Keburukan apa yang dibuat untuknya adalah digunakannya pakaian itu untuk maksiat dan menyelisih perintahnya. Maksudnya, kelambi kuwi pas nang kelambi kuwi nyolong lah kan. Buruk tuh berarti. Gitu lah ya. Pas nang kelambi kuwi dek merampok atau korupsi apa macam-macam, nah itu baju itu buruk berarti. Dan keburukan baju maksudnya seperti itu ya. Kalau saya dapat dari guru saya nih, dari guru saya menyampaikan ngeten wa khairihi wa khairi masuni Allah itu kebaikan yang pakaian itu dibuat untuknya. Jadi ngeten klambiki digawe, dinggo ibadah, nah gitu loh. Terus dia pakai baju itu, lah artinya dia jadi beribadah. Terus kita nih gampang nih, wong nganggo gomis nih, doa apa di doa nih kata Pak Kamiti atau Pak apa nama, sama Pak Atori Pak Mas Bejo Panjang itu. Kan nih rapat tuh, wong gomisan kok keplek ya rapat tuh nih. Mana rapat tuh, malah bini gue yang ngono kok keplek, gak cocok lagi, loh gitu loh ya. Begitu itu maksudnya. Jadi karena pakai baju begitu, jadinya ya amalannya sing kaya sing cocok kalau kelambi kuwi ngoten lho. Ngoten gitu. Makanya baju itu ya pengaruh, ngoten lho. Baju itu pengaruh. Nanti nek kelambine wong bende wong dugal-dugal kok ya sidane kelakuane ngoten. Nah gitu lho, makanya baju itu kita juga milih, kelambi ya milih, ngoten lho. Ora waton tuku, ngoten dilihat ini nanti bermanfaat untuk apa gitu. Itu kaitan dengan itu tadi. Itu yang kebaikan ya. Kalau yang keburukan juga begini, kalau kata guru saya, klambi sing bakal ketabrak, nopo misalnya, pit motor, lah kita pasti nggak klambi kuwi, lah masalahnya itu, gitu loh. Jadi ini sing ketabrak orang klambi ini tok, ya sing nganggo barang, ngoten loh. Jadi suni Allah itu gitu, baju ini diciptakan untuk ketabrak pit motor, lah kita beli baju itu. Dan ini kata berbeda gitu. Itu kata guru saya gitu. Ada yang seperti itu memahaminya itu. Oke. Ini pemahaman yang lain dari yang sini gue ya. Jadi dari Mangkulan kalau itu. Kalau yang ini dari kitab Sarah kita dapatkan begitu. Di baju itu memang baju untuk cocoknya dilungi ibadah. Gue gambangane wong gomis putih sisan misalnya ini putih gomis. Mosok gomis putih kok nyekel minuman keras kan ora cocok to nggih. Ora cocok. Ora minum keras kok. Biliar sodok nih lah masuk ke gong misalnya oh nih lato sodok dong ya ragatok atau lagi begitu tuh menjaga enggak sekali lagi kita menjaga doa pada hadis diucapkan ketika berpakaian baik baru maupun lama lah nih ini bagian lama pokoknya lambi katok termasuk ya baju sarung dan yang lainnya itu berdoa begitu ini sunnahnya begitu apa kudu toh boten. Tapi ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Doa lain ketika memakai baju terdapat dalam surat Abu Daud hadis nomor 4023. Ini juga boleh dibaca ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kalau puji milik Allah yang kasani memberiku pakaian ini, sauba baju ini, pakaian ini, wa razaqanihi dan memberi rezeki aku min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa daya dariku dan tanpa kekuatan. Tanpa daya dan tanpa kekuatanku. Berarti kosong ya, ping telu ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Lo apa diapalke? Nanti kasih saya udah apal. Prinsipnya ini isinya itu gini loh, nggih. Kita mengakui kabeh kan ada toh kasani yang tadi kan anta kasautanihi tadi kan juga gitu toh. Jadi akhirnya aku klambi itu ya paringan Gusti Allah jane. Aja kok kemaki jangan gitu. Wah, aku sudah tuku klambi. Klambi mergane piro? Ora 200.000 klambi ku, regane 3 juta. Wah. Wis ngopo gitu loh. Ya ngono ya Gusti paringi Allah toh nggih. Ada kan mesti dari paringi Allah iso ning aku klambi iki ya mung nek dikersane Allah iso aku klambi nek ora ora iso. Mosok orang ora iso aku klambi. Lah nek wong stroke ning aja piye? Enggak kita nganu ora iso. Jadi klambi ini terus sakit kan gitu. Itu kan begitu makanya apa pujilah Allah, ingatlah pada Allah di begitu itu gitu. Saat ini wong-wong niku nggih, wong-wong jowo maksudnya mboten wong ngasih orang-orang luar sana itu kan yang tidak boleh kita tiru. Orang itu jor-joran ngau klambi. Klambi gitu. Sing penting wapi larang gitu. Padahal ada anunya to nggih, ada larangannya to nggih. Sabu suhroh istilahnya, baju yang untuk terkenal gitu loh, klambi sampai regane niku kula mate gumun. Klambi iki regane entek sing 10 juta, 10 juta. 11. 10 juta 15 juta wae ya, ning klambi siji lho. Mane kaya dhewe iso dienggo tuku klambi sak omah sak tangga-tanggane ora tokone kabeh lho. Dienggo seragam sak ngaji iso. Satu klambi, satu baju gitu. Lebih kadang-kadang puluhan juta. Subhanallah, ngene kok ya ngopo ngono. Artinya apa ku klambine ku apik banget ya, sak apik-apike lho segitu kan ya berlebih to berlebihan. Cara ade iso dienggo tuku sapi ngono, dienggo tuku klambi sebetulnya. Padha pi bi ya apa? Tapi klambi. Pak Likur yo tau tuku klambi, lha kene dienggo tuku sapi to dagingnya tonjo iso dikene sapa-sapa nggih. Gitu. Makanya lah masalahnya bukan untuk mahalnya, masalahnya itu untuk sombong gitu loh. Kalau memang dia punya beli mahal nggih mboten napa-napa, boleh saja. Kados Imam-imam Abu Hanifah. Imam Hanafi. Imam Hanafi itu seorang pedagang, sedagang sugih. Imam Hanafi niku kalau mau ngajar ngaji ngene iki tuku klambi anyar. Arep mulai ngaji tuku klambi anyar. Klambi ini mesti anyar. Terus mungkin bar dinggo dikene muridé. Oh iya. Sugih kok. Ngoten lho. Nah, dhewe wonten lah lombok katok dene. Sok arep mulang tuku klambi. Jadi beli baju baru. Jadi dipakai sekali saja. Mulang pisan gitu, wis. Baru iki kene muridé. Wis gitu. Sok arep mulang neh tuku klambi neh anyar neh. Golek sing apik tuku klambi. Kan ditanya gitu kenapa? Nah, saya menghormati Al-Qur'an. Bukan bener ta nggih? Saya menghormati Qur'an. Iki Qur'an iki aku arep mulang ora mung adus, ya adus klambine anyar. Neng ora sih gue umum kan, baru gue dikasih uang kok. Habis itu diberikan orang, cuma sekali saja dipakai. Nah, jadi kan kah bukan Arto, nonton gak bener apa-apa. Tiru-tiru itu nggak boleh. Itu kelambi. Oh, ini ustaz tiga nggak pulang sih kelambi ini hanya. Neng baru kan dikasih uang gitu, ora tinggal neng. Sekali itu saja. Boros nggak ya? Tak gede itu. Ya karena dia punya nonton apa-apa. Itu boleh begitu itu. Karena bukan untuk sombong buatan. Itu tadi loh niatnya tuh.
saya memuliakan Al-Qur'an. Memuliakan Al-Qur'an aku mulang Qur'an. Jadi sing lambi sing paling apik, paling apik ya anyar mau sing paling apik gitu. Ngoten. Nah ya. Berikutnya hadis yang kedua, kecuali kalau ada pertanyaan, kalau ada monggo sebelum lanjut. Tidak ada nggih. Juwairiyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukrotan, keluar dari hadapannya, dari dekatnya itu bukrotan pada waktu pagi hari." Isu-isu. Hina sholat subha, ketika Nabi sholat subuh. Wahia fi masjidiha, dan dia masih di masjidnya, maksudnya di tempat sholat, tempat sujudnya, tempat sholatnya itu. Jadi setelah sholat subuh selesai, ya, pulang ke rumah, mendapati istrinya si jua itu masih zikir di kamarnya situ, di tempat sholat di situ, zikir di situ. Tsumma raja'a ba'da an abha, kemudian beliau kembali ketika sudah duha, sudah matahari sudah terbit. Waktu duha itu matahari ini wis meletek, nggih. Rengine meletek. Nanti nek enek wong salat subuh, rengine meletek itu jenenge salat duha iki, ora salat subuh. Gue sih ilang. Sudah matahari sudah terbit kok ya. Wa hiya jalisatun, dan dia itu masih duduk. Jadi bar subuh lunggu terus sampai duha. Duha kalau sekarang paling awal nggih, waktu matahari terbit itu sekitar jam 6 nek saat ini nggih. Sudah itu lebih dari apa? Sudah itu lah mungkin setengah tujuh atau jam tujuh gitu. Faqala, lalu Nabi bertanya, mazilti alal halil lati faraktuki alaiha. Kamu masih berada, mazilti tidak henti-hentinya kamu masih berada ala atas hal, keadaan, hal itu keadaan, alati yang faraktuki, aku meninggalkan kamu. Alati yang faharok tuki aku Nabi meninggalkan kamu alaiha atasnya. Jadi maksudnya, Juwairiyah, kamu itu masih seperti itu ket mau gitu, dikir nunggu di situ itu gitu. Tapi kan keluar terus balik lagi. Isi kau yang menunggu kau sing mau tak tinggal pas aku tinggal lagi kau mau. Nah, Juwairiyah menjawab, na'am nggih, ya Rasulullah, saya masih seperti ini, duduk berzikir begini, baca-baca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qultu, sungguh aku berkata. Laqad sungguh-sungguh nggih, lane sungguh qad sungguh. Laqad qultu sungguh-sungguh, qultu aku berkata, mengucapkan doa. Ba'daki, sesudah kamu tadi. Jadi bar ketemu esok mau karo kowe kowe cek ngene zikir mau terus aku metu kan. Waktu itu aku sudah mengucapkan arba'a kalimatin, empat kalimat, empat kata. Kalimat itu dalam bahasa Arab artinya kata. Empat kata, tapi praktiknya ya kalimat jadi ini. Salah sama rot tiga kali. Empat kalimat, masing-masing diucapkan tiga kali. Yang lau zinat, lau seandainya. Salah sama rot tiga kali ya. Lau seandainya wuzinat, ditimbang. Wuzinat, ditimbang. Bima kulti, dengan apa yang kamu ucapkan. Bi dengan ma kulti, apa yang kau ucapkan. Mundul yaum, sejak awal hari tadi, esok mau, la wazanat hunna, sungguh akan mengalahkan timbangannya. Aku tadi mengucapkan empat kalimat, masing-masing tiga kali, gitu ya. Empat kalimat, masing-masing tiga kali. Kalau kalimat yang mengucapkan itu ditimbang dengan zikirmu mau, sekitar berapa jam, baru subuh, ya. Anggaplah jam lima, itu kan jam enam kan satu jam, ya. Jam enam, jam setengah itu, ya, setengah jam. Jam itu ya orang jam. Si Juwairiyah duduk di situ dikir, terus macam-macam kalimat dibaca semua, banyak-banyak kalimat, banyak dikir. Nabi baca cuma empat kalimat, masing-masing tiga kali. Itu mengalahkan timbangannya. Apa sing iki mau, gitu loh. Apa sing dibaca Nabi ini tadi. Gitu. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridho nafsih, wa zinata arsih, wa midada kalimatih.
Satu, tiga kali kan? Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati. Ini gue pengen telu. Itu mengalahkan dikirane Zuhairiyah yang sekian lama tadi. Bawa diwasong ya, pengen telu ya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Artinya subhanallah wa bihamdi maksudnya Allah, dan dengan memujinya, dengan memuji Allah adada khalqihi sejumlah ciptaannya. Sak akeng sing dipun ciptake dening Allah. Ada dakhal iki sejumlah makhluk ciptaannya. Wa ridho nafsih, dan serido dirinya. Pokoknya Allah kan ridho gitu loh ya. Serido Allahnya, nafsi itu nafsnya Allah ya, dirinya Allah. Sampai Allah ridho lah kabarnya. Serido dirinya Allah. Wa zinata arsy, dan seberat arasnya Allah. Arasnya Allah itu sehingga sana itu paling makhluk yang paling besar itu arasnya Allah itu. Begedine sepiro ya paling gede. Karo bumi gede kuwi lho paling gede. Karo srengenge gede kuwi lho kan gitu paling gede. Wa midada kalimati, dan sejumlah kalimat-kalimatnya. Midada itu sama dengan adada nih. Adada jumlah, midada juga sepanjang atau sejumlah kalimat-kalimatnya. Kalimat Allah kan ilmunya nih, alamnya Allah. Ada zikir yang ringkas diucapkan, tetapi besar sekali pahalanya. Maka muslim dan muslimah hendaknya memilih zikir yang berpahala besar. Boleh kok milih? Boleh. Oh, Nabi ngajari kok. Gue mau zikir no, Zuhairiya karo aku, gue mau si ada aku. Ngomong nih, gue cerita gitu loh. Perlu nih, gen. Gimana? Perlu nih, gen ditirunya, kan. Mau diajari, gen ditiru. Gimana nih ya? Boleh, boleh. Kaum muslimin dibiasakan berzikir mengingat Allah sepanjang waktunya. Mengingat Gusti Allah. Pokoknya dipuji Allah itu setinggi-tingginya. Karena memang berhak Allah itu. Gitu. Dilem itu memang berhak. Berhak atas pujian. Nek kita mboten. Dia ya dilem sama manungsa. Ya dilem. Manungsa ini ya. Orang itu dilem. Mungkur diparingi karo Gusti Allah. Baik kok. Termasuk. Apa dia kok gelem ngaji ngene iki? Ora patut dilem, wong ngene iki ya mung karuniane Allah. Kok jenengan kersa ngaji? Kok kula gelem mulang mriki? Ya niku karena diberi oleh Allah gitu loh. Bukan karena wah aku kok sregep mboten. Isane sregep iki lho diparingi Allah, mboten. Makanya bersyukurlah kepada Allah. Gene cek dikon cek gelem ngaji gitu loh. Lah ketang tekluk-tekluk ning ya ngaji gitu to nggih. Ya ora apa-apa. Oleh ganjaran kok nggih. Nah gitu tananan gitu loh. Makanya kita mau beramal itu juga karena belas kasihan Allah, maka kita juga bersyukur ya Allah, kula kok tesih dipun paringi kekuatan gelem salat, gelem poso, gelem ngaji, gelem amal soleh, gelem sedekah, macam-macam. Bersyukur kepada Allah. Lu ada orang lu kanca-kanca kita, sebagian saudara kita nggih, teman-teman kita juga. Omah iki jejer masjid. Ning ora iso ning masjid to. Orang-orang ngerti dalane, wong ning jejer yo orang ngerti piye. Tidak diberi hidayah. Hidayah itu taufiknya tidak diberikan sehingga aku salat ning omah iso, dak ning masjid ngopo. Ngoten, gitu loh ya. Sebaliknya, anak sing omahe waduh saka masjid ning masjid. Waduh. Ning masjid. Kenapa ya? Karena golek pahala, golek ganjaran. Ngoten. Nanti bisanya orang beramal itu juga karena karunia Allah, nikmat Allah. Makanya kita juga bersyukur. Ya Allah, aku kok ya cek gelem ngelakoni ngene iki ya Allah. Dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Begitu loh ya. Karena ada apa doa itu ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya untuk zikir mengingatmu. Kita iso zikir itu juga itu lo ingat Allah loh. Makanya kalau kata guru saya, saya ki wong syukur itu tidak akan bisa bersyukur kepada Allah itu tidak akan bisa penuh. Saya ingin ngene lho nggih.
ada tiga nikmat, anggaplah ya, nikmat kita itu 100 misalnya ngoten. Iki ngawur iki kan, nikmat peso diitung to nggih. Anggaplah 100. Aku alhamdulillah ping 100 loh. Ijik kurang. Lho kok ijik kurang? Lah kowe muni alhamdulillah pisan kuwi ya karena Allah memberi nikmat tok sehingga kowe iso muni alhamdulillah. Lah sing nikmat niki wong carane syukur pripun to kuwi? Niki dikeki nikmat 100 nggih. 100. Disyukuri sisi-sisi alhamdulillah dikeki ombe sama minuman kayak gini alhamdulillah dikeki iki alhamdulillah iki ngoten lho nggih. Wis to. Terus kowe kok iso muni alhamdulillah mergo dikeki wis jam ki mau. Kuwi isone muni alhamdulillah kuwi juga dari nikmat dari Allah gitu. Nyun sewu lat napa ilat iso muni alhamdulillah itu juga nikmat dari Allah. Lah sing iki syukure piye coba? Aku alhamdulillah nek lho kowe iso muni alhamdulillah ya nikmat saka Allah meneh gitu. Ora iso to nggih? Lah itu lho. Mudeng. Nah, ngoten niku lho. Ora iso, arep syukur iku ora iso. Iso aku ping 100 kurang sing sak yuto. Ya kurang, lho kok kurang? Kowe iso nek muni sak yuto ping sak yuto kok ya karena nikmat Allah. Lah kok arep nyukuri piye? Ya aku alhamdulillah. Yo alhamdulillah sing kedua ki, yo karena nikmat Allah lagi gitu lho. Kowe iso nek muni alhamdulillah ngono ki lho karena nikmat Allah. Lho ngoten lho ki. Pripun to? Ya ora iso lho ngene iki lho. Dadi kita berhutang terus kepada Allah, makane aja kemaki ngono lho. Ngus kuwanus kok kemaki. Kita itu orang duwe apa-apa. Kita tidak punya apa-apa, kita diberi karo Allah. Makanya ayo ibadah, ayo tenanan. Mengke nek jenengan tenanan, niku sing bathi nggih jenengan, mboten Allah wae mboten bathi kok. Ndak kok. Allah bikin jannah. Itu Allah kok kepengin seneng-seneng swarga mboten, tidak. Allah tidak butuh kok dengan makhluknya. Allah menciptakan jannah, artinya jannah itu kan makhluk nggih. Allah tidak butuh dengan makhluknya, ndak. Itu untuk manusia dan jin ya gampangnya gitu ya. Sako lain untuk orang-orang yang mau itu saja. Allah tidak butuh. Gitu loh ya, makanya karena begitu. Ingatlah terus masalah-masalah begitu itu, jangan pernah sekalipun berpikir saya punya ini mboten. Itu cuma pemberian dari Allah saja. Oke. Okay. Berikutnya, Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu itu idza atahu qaumun, apabila datang kepada beliau, idza apabila atahu datang kepada beliau qaumun suatu kaum, bisa sedaqotihim dengan sedaqoh mereka." Enggak sedaqoh itu sudah datang. Enggak sedaqoh. Kala Nabi itu berdoa begini, Allahumma sholli ala ali fulanin. Ya Allah, berilah kebaikan. Sholawat dari Allah itu kan artinya maghfirah ya, ampunan. Kebaikan dan ampunan ala ali fulan untuk keluarga si Polan ini, keluarga Fulan ini. Fa'atahu abi bisodakotihi, maka bapakku datang dengan sodakohnya. Oh, sodakohnya ya Rasulullah, ini sodakoh saya Rasulullah gitu. Nabi ndonga Allahumma sholli ala Ali Abi Aufa. Ini kan yang cerita Abdullah bin Abi Aufa nih. Abdullah anaknya Abu Aufa. Abu Aufa datang pada Rasulullah bawa sodakohnya. Nabi Rasul ndonga Allahumma sholli ala Ali Abi Aufa. Ya Allah, berilah ampunan, berilah kebaikan untuk keluarganya Abi Aufa. Ya. Nah, kalau kita terima sedekahnya orang untuk diberi sedekah misalnya nek kula nyumbang masjid nggih. Iki kula nyumbang setengah yuto niki. Kita terima gitu untuk masjid to nggih. Sedekah kan itu maka dongane asmane sinten? Pak Muhammad ya. Allahumma sholli ala ali Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ahlihi ya boleh gitu ya. Oh, ini kan anak keluarganya gitu. Tunggu ini ngomong tadi. Itu kalau menurut ayat kan fa wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum gitu kan ya. Bunyinya ayatnya begitu kan ya. Sakanun lahum. Karena sholawat kamu, doa kamu itu jadi ketenangan buat mereka. Kalau di titipi sedekah untuk siapa saja, Palestina, Pak nyumbang Palestina nggih. Niki 100.000 niki di anu Palestina, kita saya mau nyalurkan gitu nggih. Doa Allahumma sholli ala Ali, sapa itu tadi, Ali itu keluarganya. Keluarganya maksudnya dia juga termasuk dia dan keluarganya. Surat At-Taubah niki ayat 103.
tinggal nggih. Mboten ketok nggih, dak nek mushaf dhewe-dhewe. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka shadaqah, maksudnya zakat kalau di sini, tutahhiruhum, engkau mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan engkau membersihkan mereka dan engkau mensucikan mereka biha dengan shadaqah tadi, zakat tadi. Saya potong dulu ya. Jadi zakat niku tenane nggih, tenane. Niku kedudukannya seperti nyun sewu, seperti kotoran bagi orang yang mengeluarkan zakat. Nek ana wong sugih kudune zakat terus digondeli ra dikake kaya dhewe nyun sewu. Wong iku dhewe mbucal ngono lho, BAK napa BAB ngono. Nek digondeli, aku uga aku maneman. Rasane ning mburi iki maneman. Tak sampet wae. Ya malah lara ana wong itu. Gimana nggih? Kudune buang air, tidak buang air. Ya cuman jadi kotoran, jadi disimpan pada dia jadi rusak. Karena orang yang saya tidak bisa BAB, buang air besar sampai lama gitu. Nanti kan membusuk tang nggih. Di lah itu gitu. Zakat juga gitu. Iki nek ra mbok toke zakatmu ki wong rusak liyane. Tubuhnya jadi rusak gitu. Itu gitu, zakat itu seperti itu. Makanya ini loh, tu tahiruhum wa tuzakkihim biha, itu maksudnya gitu. Kamu dengan mengambil itu tadi, kamu tuh membersihkan mereka sebenarnya. Jadi bukan kok Nabi dapat keuntungan, bukan itu. Yang untung malah yang bayar zakat itu. Karena kayak seperti mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Mata, ya. Di hadis disebutkan dalam riwayat kan, innama hiya awsakhun nas, kotorannya manusia. Itu zakat itu seperti itu. Nah, makanya membersihkan. Terus ada kata-kata di sini wa sholli alaihim dan gitu, dan berilah sholawat untuk mereka, doakan mereka. Tadi Allahumma sholli ala ali fulan tadi itu makna gitu. Inna sholataka, sesungguhnya sholawat kamu, maksudnya doa kamu itu sakanun lahum, menjadi ketenangan buat mereka. Itu ya. Wallahu samiun alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau ada orang sedekah ya, untuk siapa saja kita terima dititipi gitu atau siapapun juga ya sudah itu di apa namanya didoakan Allahumma sholli ala ali keluarganya itu nama orangnya tadi disebut keluarga si Fulan artinya si Fulan termasuk di situ ali Fulan tuh Fulannya juga Katut gitu loh ora kok keluargane tok ya dhek juga iya ya. Disunahkan untuk mendoa orang yang disunahkan untuk mendoakan orang yang bersedekah atau berzakat. Nah, tadi ya, sedekah bisa, zakat juga bisa. Itu untuk didoakan, untuk biar orangnya seneng, jadi tentrem lah di dunia itu tadi. Ya. Seberapa pun juga pemberiannya, rasa ngonek mengetak dunia itu ya sak yuto minimal, kok tidak disarapi ngomong ngopo, ₹1.000 pun di dunia ini ya boleh, kan gitu, itu sedekah gitu loh ya. Jadi gitu ya, maksudnya kita hormati orang yang bersedekah itu dengan cara didoakan. Orang kalau disubio-subio, tapi didoakan. Monggo, silakan. Mau diterangkan tentang di antara perbedaan zakat dan sedekah, kemudian juga di antara kita tentang apa nisab zakat itu Pak, supaya kita mengenai semuanya. Yeah. Sebenarnya itu sama nggih, sedekah zakat itu sama, itu satu istilah saja. Cuma bedanya ada yang disebut zakat wajib atau sedekah wajib, ada yang zakat tatawu atau sedekah tatawu gitu loh. Jadi itu nggih innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin itu maksudnya zakat itu, maksudnya sedekah wajib itu. Lah wajib itu sedekah itu untuk fakir, miskin dan macam-macam itu. Harta apa saja yang wajib sedekah yang termasuk di zakati? Ya yang jelas emas perak itu termasuk juga uang ya, uang kita itu uang rupiah maupun uang dolar maupun uang rial kedua itu ya, intinya itu. Terus tanaman, apa hasil tanaman kayak padi, nek beriko kayak kurma, gitu, ya. Kemudian ternak, binatang ternak itu kambing, sapi, unta itu. Kemudian yang lain lagi ada tambahan zakat rikas itu harta apa namanya? Harta teman itu nemoke barang yang sudah dari zaman dulu zaman kuno dulu harganya mahal itu juga harus zakat. Terus
Yang ada tambahan lagi tentang tijaroh, zakat perdagangan itu biasanya ngikutin zakat mal, jumlahnya apa namanya yang dikeluarkan itu. Nisabnya seberapa? 20 dinar. Nek zakat mal 20 dinar. Sak dinar iki sepiro? Sak dinar iki emas. Ya, emas-emas yang biasa dijual itu ya 22 karat atau 23 karat itu yang beratnya 4 seperempat, 4 gram lebih seperempat, 4 seperempat gram emas. Itu 1 dinar, sak dinar. Dadi nek 20 papat seperempat ning di pinggir 20, 80 pinten? 85. Nah, itu ya. 85 gram emas itu. Nah, sekarang tinggal sak grame piro? Nek sak grame sak yuto ya kurang lebih 85 yuto. Itu nisabnya, nisab zakat. Jenengan kagungan duit semua niku terus bertahan selama setahun niku didalke, dikeluarkan 1/40-nya. 2,5% itu kan 1/40 nggih. Misalnya anggaplah 80 juta saja nggih. 80 juta berarti 1/40-nya pinten? Pinten? 2 yuto. Kira-kira 2 yuto. Jadi 80 yuto bertahan setahun, maksudnya setahun itu nggih, setahun hitungan dalam itu. Kalau yang lebih mudah pakai yang tahun Hijriah ya, jadi biasanya kan bayarnya kan Ramadan nggih, golek afdole Ramadan gitu kan. Ramadan, kalau Ramadan berikutnya piro, duit piro, semene ya sudah itu uang yang ada di situ itu di zakati. Oh, duit 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar berarti zakate 2 yuto. 2 miliar. Zakat yuto, zakat yuto. Duit murah miliar piye piye gitu. Itu digulai yo saya zakat yuto, lha duit mu lu suka biang ana ta ge. Ada duit 1 yuto. Zakat orang itu 2,5 juta dikeluarkan zakatnya kepada siapa ya tadi bukorok masakin amilina alaiya maklaf tikulubum wafirikop wafirimina wafisabilillah wafinisabil ini, tapi tidak semuanya ada sekarang ini ya, yang paling gampang ya bukorok masakin apa orang-orang miskin itu juga, atau orang-orang yang fisabilillah itu juga boleh ya. Kalau yang amil sekarang sudah tidak ada, amil yang ditunjuk kayak nabi dulu tidak ada, itu dikeluarkan gitu. Kalau zakat napa? Ya tergantung ternaknya. Wedhus, wedhus itu kalau 40 kambing zakatnya seekor kambing gitu ya. Nek unta, unta ki nek 5, di 5 unta zakatnya wedhus siji gitu. Nanti kalau sapi 100 beberapa itu nanti ada hitungannya nih, saya lah enggak dapat dihafal itu. Kita tinggal lihat hadisnya saja. Kalau harta amal ya tadi jumlahnya segitu zakat mah. Iki zakat iki ben Ramadan terus berarti tekan apa Rajab Sya'ban wis tekan Sya'ban iki tiba-tiba duwite niku dimuliane ora disimpen oleh ngono lho dienggo apa misale nek anake lara dienggo mbayari anake lara niku apa terus sudo dari nisab maka tidak kena zakat. Jadi di bulan ke-11 ya, atau bulan ke-10 dia sudah awalnya sudah nisab dulu ya. Bulan ini nisab sampai 80 juta kan bertahan setahun dulu baru dizakati. Ya ini dengan setahun berkurangnya sampai di bawah nisab. Ya ora kene zakat dadi ini. Ya mata. Ini aja sengaja. Ya tak delik wis sik, tak kene wis sik ya. Wis tak balik aku ya. Tak kene wis sik ya ora kena nang ngapusi jenenge. Gitu ya. Nek memang betul-betul digunakan ya ndak kena, tapi kalau hanya karena akal-akalan, ngoten nggih, secara umum ngoten. Jadi kapan-kapan kita belajar langsung masalah zakat ada apa namanya? Saya punya filenya nggih. Ana ngucal itu jangan Pak Tris ini ya ben UNS. Sinau zakat saya ya, sinau zakat saya bikinkan materi tentang zakat. Nanti kapan-kapan. Bapak tong capek mohon. Kedo melu to tadi. Kedo melu nek chat. Jadi itu untuk pedoman masnya Mas Murni ya Pak, bukan Mas yeah. Sekedar di toko itu kan mungkin lebih murah. Ya perihal wah harga emas yang ini kalau yang jadi standar nih kalau belum berarti ini apa berapa karat yang bisa nih 22 karat teman-teman. Harga emas 1 gram emas harganya sekian tadi kalau itu tadi Pak. Kalau emas, kalau dipakai, benar-benar kena zakat.
ibu-ibu saya yang pakai emas. Enggak dipakai enggak kena zakat. Sok aku nggo warung-warung kula nggo perhiasan emas bobote setengah kilo. Lho. Apa kuwi perhiasan apa gitu kan ya. Paling cuma berapa gram kan biasanya ini. Tapi tidak kalau dipakai tidak kena zakat. Tapi kalau disimpan kena zakat. Ada lagi, Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi SAW menyatakan, anna Rasulullah SAW karena yata'u fi sholat, telah Nabi itu berdoa pada waktu sholat begini. Ya, waktu sholat itu di sebagian riwayat ini sebelum salam ya, di tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku mohon perlindungan kepadamu. A'udzubika, aku mohon perlindungan bika kepadamu. Ini kok dongeng jaraknya. Jaraknya kok panjang. Tuh lah malah layu muka. Min adzabil qabri, dari siksa kubur. Siksa kubur karena minta perlindungan. Siksa kubur berarti siksa kubur itu kan ada lah ya. Tidak mungkin tidak ada jalan perlindungan ini. Wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, dan aku minta perlindungan kepadamu dari fitnahnya al-masih dajjal. Masih dajjal. Mengapa disebut al-masih? Sudah sering saya sampaikan. Karena dia itu dajjal itu punya kemampuan untuk mengobati wong. Diusap wonten niku mari. Nek wong lara diusap wonten niku mari kae dajjal. Dajjal memang punya diberi Allah kemampuan seperti itu. Wa a'udzubika min fitnatil mahya, dan aku minta perlindungan kepadamu dari fitnah al mahya, kehidupan. Fitnah yang urip, fitnatil mamat, dan fitnahnya kematian, maksudnya fitnah menjelang kematian itu loh, sakaratul maut itu. Allahumma ya Allah, ini a'udzubika, sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu minal ma'sam, dari dosa, al-ma'sam, perbuatan dosa, wal maghram, dan utang. Maghram itu orang kena nanggung utang. Faqala lahu qa'ilun, lalu berkata kepada Nabi seseorang. Seorang tanya, ya Rasulullah, ma'aksaro, betapa seringnya, ya, betapa banyaknya. Kafir kan artinya banyak, aksar banyak, paling banyak. Betapa banyaknya maaf matasta itu, engkau minta perlindungan. Matasta itu minal maghrom, dari utang. Jangan engkau kok kerap sangat nyuwun perlindungan saking utang. Nopo, alasannya nopo aja Nabi, minta anu itu. Minta penjelasan, kenapa kok begitu kok? Cuma ya lo berlindungan soal utang, wae. Maghrom itu kan utang ya. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, jawab, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu, temennya wong itu mau, idza gharima, nalikane utang, nalika apabila ya, apabila gharima dia berutang, hadasa, dia bicara, fakaza, lalu dia dusta. Nek jek wong diutangi nek ngomong kok terus goro abusi. Wa wa'ada, lalu dan dia berjanji, fa akhlafa, lalu dia menyelisih janji. Nek ngomong lalu kemudian goro, tapi kalau berjanji dia menyelisih janji. Itu gitu. Ini risikonya orang yang punya utang itu seperti itu. Jadi di sini ya, utangnya itu tidak haram, utangnya boleh halal. Cuma ada risikonya. Risikonya tadi, kalau dia janji, kalau bicara, dia akan bohong. Gurdi takoni lho jana, utangmu ki piro, ngoten nek ngapus sih piye? Ora arep diunek-unek, arep disaur. Itu betul. Kejadian, jadi ada orang punya utang. Terus kancang-kancang ini, wong iki kok jur kok utangnya ndi-ndi sini-sini warung kene piro, warung kene piro ngoten lho nggih. Saknya namanya urunan, kini urunan ini harus dibayari wae. Wong ditakoni, Pak, anak, cari ibu,
atau emas atau mbak jenengan diutang pinten? Semanten, semanten ning ndi wae, ning warung A, semene warung B, semene warung C, semene. Pon bayari sing warung A tak takoni. Sing dodol niku, anu punya piutang pada orang ini sekian. Oh, beres betul-betul cocok bayar. Udah tak usah bayar. Angkanya sama gitu loh. Beres bayar, bayar, bayar. Udah. Takoni nek wong niku wae. Kuwi sing diutang ning ndine? Ora enek. Tenan, tenan, ora enek. Jebule iki enek. Wani ngapusi to ning iki. Turu ora kok lagi bayar utang mboten wis ndek mbuan wis yang perang tahun kepungkur ngene lho. Itu ndak usah cerita. Kenapa? Karena emang bener nabi lho mesti ne. Ana to tak. Pokoke wong nek utang cenderung goro, cenderung ngapusi. Ya niku lho resikonya punya utang itu. Itu makanya yang paling baik nggih aja ndek utang. Mboten saged Ustaz, saged mawon. Kalau ada orang bisa tuh, yang lainnya mesti bisa. Gitu loh ya. Mungkin tidak mau masalahnya. Agelem ya weh, agelem ya tidak iso. Mboten, jenenge bisnis itu pasti diutang. Mboten, ada orang-orang, saya kenal itu artinya, sekarang sudah meninggal ya. Orang-orang di tempat-tempat tertentu itu mereka, ya bisnis, bisnisnya besar loh itu. Nggak cuma kaleng-kaleng, mboten. Besar-besar, nilainya besar. Tapi nggak punya utang. Dia cuma berpikirnya ringan. Aku nek ndek utang, aku harus sedekah kok maneman, pilih nggo bayar utang. Kan ngoten to. Dadi harap sedekah iki piye ya mesti ndek utang ya, nek nggo bayar utang terus kan. Dadi apa meleh nek jenenge bank nggih, bank-bank itu. Bank-bank napa? Orang-orang di bank-bank itu lho. Mereka itu nek enek uang dikuk kredit, terus nyaur utangnya itu, baru pakai di bank itu. Dikai nek sak durunge iki entek apa tambahi nek. Tawari gitu loh, ini lebih mudah Pak, tambah kredit lagi Pak, jadinya begitu, lalu gitu, tidak akan mereka dibiarkan, wes rampung nyawar terus ya wes enggak gitu, tekonin ya, ini lebih ringan, kalau kemarin bunganya sekian ini lebih, ini cuma kecil saja, terus langsung bisa cair, wes ah gitu macam-macam gitu loh, akhirnya pengusaha itu terlibat di situ, akhirnya teh, goro-goro tangbang, wow. Dirampas ini, disita itu gara-gara menyaur ora iso tadi utange 20 juta iso-iso dadi 100 juta bisa berlipat-lipat gitu. Itu begitu itu rusaknya masyarakat itu gitu. Jadi dulu pernah ikut ngaji di sini ya, ada seorang teman kita itu dia cerita Ustaz, saya itu menemani seorang pengusaha muslim dia di beberapa tempat di kota, punya beberapa outlet di kota-kota besar itu. Saya menemani teman ini, namanya Pak ini, itu untuk menanggulangi orang para pengusaha yang terjerat bank. Jadi dulu itu ada seminar-seminar gitu, yang ada kan orang terkenal. Di se-Indonesia mungkin sebagian orang tahu, seorang pengusaha besar. Judulnya itu Cara Gila Jadi Pengusaha. Cara Gila Jadi Pengusaha. Ben jadi pengusaha ini corongnya sing edan ngoten lho. Gila kok edan to nggih. Jadi cara gila jadi pengusaha. Ternyata yang dia omongan itu apa? Ketika seminar itu. Bapak-bapak, pengusaha kita jangan takut utang. Ambil saja utang dari bank sebanyak-banyaknya nanti kita jadi aset kita. Caranya gini-gini diajari gitu. Nah, orang-orang tertarik kan. Itu modal. Oh, langsung datang bank ya gampang nanti langsung cair gitu. Jadi gitu ternyata dia tuh kerja sama bank-bank konvensional banyak itu. Berarti begitu dia ngomong begini, di belakang kan sudah banyak sales-sales bank itu. Jadi begitu dia ngomong, sudah pengusahaannya sudah tertarik pengen utang bank, nah itu silakan hubungi, uang bank yang mana itu, bank-bank itu ada namanya sendiri, silakan datang sana, langsung apa naikkan surat kontrak, sudah nanti langsung ditransfer uangnya, cair. Gitu. Akhirnya orang-orang itu, ora badi ini malah, ini gua rugi, malah dia modalnya habis diambil sama bank tadi. Nah, akhirnya teman kita tadi membantu pengusaha muslim tadi bikin seminar tandingan. Judulnya Cara Tidak Gila Jadi Pengusaha. Cara waras jadi pengusaha. Artinya dia ngajani sama pengusaha-pengusaha muslim, ojo utang ning bank, ojo. Udah kita berusaha dengan uang kita sendiri saja. Ya, misalnya urunan bareng-bareng kongsi rapopo ning ojo utang bank karena itu akan rusak termasuk bank syariah. Itu loh. Malah menurut teman kita tadi itu, bank syariah lebih kejam. Kok lebih kejam? Nah iya,
ini sudah kasih modal ya, kasih modal, kudu balik nih modal ini wau, plus saben sasi kudu memberi pada banknya itu. Ini bukan cicilan utang loh, bukan. Bagi hasil itu ya, ki bagi hasil ya, utang ini tetap dibayar itu. Jadi ini pos dua ya, malah tambah abot. Gitu. Begitu itu yang terjadi gitu loh ya. Jadi ya kita ya pripun ada ya kayak gitu. Makanya ya sing paling enak pripun ya rasa utang nih gua. Paling enak ya. Nek kurang ya dicukup-cukupi. Jane iki ya wis. Kamu jane ya pengine maem ayam bakar ning iki. Eneke jagung ya jagung bakar no. Mana to iki? Ya beda, ya beda ya to. Ini jagung, ini ayam. Tapi kalau kita longgar kan ya enak gitu loh. Oke, dilonggarke saja ya gitu ya. Ini asal menasihati loh ini rasa ketika orang itu kalau sudah idza gharima apabila berutang hadasa dia berbicara maka dia dusta. Orang kok mesti goro ning okeh goro ngono lho banyak bohongnya. Terus dia janji juga gitu mengingkari. Yang paling gampang dia janji arep bayar utang ning ditunda-tunda wae gitu. Wis ndudit kudune mbayar sik maneman nguliane sik karo utang ya. Oh, di utang niku hawane ngoten niku. Soale wong di utang niku nek pas utang kan penak. Ora nyambut gawe entuk duit kan ngono to nggih. Barangnya ora kan rekoso to. Nyambut gawe rekoso-rekoso entuk duit kon ngekke wong gitu. Iya ta nggih rekoso to nggih. Nah, makanya karena itulah jangan utang. Mulai ndak rekoso niku wong. Rekoso ning hati-hati. Arep nyaur sik-sik mana-mana iki dinguliane sik yo dalan nek keperluan-keperluan ngene-ngene ngene. Terus dicakoni lho. Endi? Apa jare arep nyaur kowe? Jadi saya sing ngarep, ya aku kan ngomong saya sing ngarep. Rasa iki lho. Lah kapan? Saya sing ngarep. Wis ngarep teko-tekone. Aku ning ngomong piye? Saya sing ngarep to. Lah ngapa mesti nang ngono jenenge? Ngerti to nggih? Goroh nang ngono jenenge. Lho kan aku ngomong bener. Lah ya ngono kaya warung makan kok nggih. Hari ini bayar besok gratis. Lho coba. Nek warung makan anyar lho. Hari ini bayar besok gratis. Terus besok itu kok saya mau gratis apa ini baca dulu hari ini bayar besok gratis kok bayar nih jadi saya kapan nggak bakal gratis uang besok oh ya ngapusin lagi jadi kan gitu ya gorong atau gitu ya orang mana cara aneh gitu tuh ya jadi ya sudah apa namanya bener yang ngomong bener saja makanya tadi keadaan begitu ya ada pertanyaan. Utang menjadikan orang melakukannya cenderung bicara dosa dan ingkar janji. Utang itu halal tapi membahayakan pelakunya. Maka Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari utang. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, iya, monggo. Kemarin di Rontok itu dari serta ngaji itu ada yang ditangkap. Hadis-hadis yang ditampilkan itu biasanya misalkan Qurannya itu ditulis Arab tapi Latin karena tidak bisa bahasa. Oh, ngatain, iya. Yang isi hadisnya misalkan juga ada di depan, misalkan menakal. Iya. Ya, mau saja kalau mau di asyari begitu. Ya, kalau rotok kangelan itu harus ngerti itu. Rotok kangelan. Monggo enggak apa-apa kalau cuma untuk ngajari mereka nanti tulis sendiri saja. Ini kan enten kula kopekke anu niku nggih. MS Word itu nggih ada tuh. Yang versi Word kan ada tuh. Nah tinggal ditambahin aja Pak Hamidi kan nulis di sini kan bisa ngetik sendiri gitu. Subhanakallahumma ditulis S U P B H B anu wae tenan. Jadi boleh ini mau diperpermak boleh kok niki kok. Mau diperbaiki boleh, tambahi boleh, dilongi oleh ning nek pun dilongi ampun anu angge jeneng kula dijenengi dhewe mana tenan apa ngene ada namanya iki kula penting saya pun ada kayak inisial ning gini-gini ini diganti mawon misale Pak Ansori ganti AN apa A ngono nggih enggak apa-apa kalau jadi ganti-ganti lho soalnya kalau diganti-ganti kan supaya ini kaitannya sebenarnya dengan tanggung jawab ilmiah ini bukan kok apa-apa tanggung jawab keilmiahan boleh ini mau dipermak boleh tambahi boleh, dikurangi boleh, ditambahi tulisan tadi juga monggo boleh karena ada MS Word-nya. Ini yang versi Word ini kan bisa ditambahi tuh. Ada lagi? Cukup qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillah.